takkan orang beriman beli kereta lara tak? Orang beriman kalau beli Mercedes dia tidak lara. Kerana sudah tentu dia akan bawa ke masjid. Macam Nabi kata pada Amru. Nabi kata pada Amru Al-As. Nabi kata, فَنِعْمَلْ مَالِ الصَّلَحِ لِلْمَرْءِ الصَّلَحِ. Bila harta berada di tangan orang soleh, maka harta itu akan jadi soleh. Kerana orang soleh akan memandu harta ke arah kebaikan. Hari ini dunia tak soleh kerana harta berada di tangan orang tak soleh. Yang projek besar-besar dikuasai oleh orang yang tidak datang masjid. Mereka yang buat program adalah mereka yang memang tidak ada iman dalam hati. Mereka yang buat filem adalah mereka yang tak peduli soal halal dan haram. Mereka yang ada duit lalu diinvestkan dalam benda-benda ribawi, mereka yang tidak pernah ada iman. Orang-orang beriman, fulus tidak ada, kekuatan tidak ada, wang tidak ada, cuma ada doa. Doa tidak akan mendatangkan bekas. Doa hanyalah salah satu senjata, bukan satu-satunya senjata. Kalau doa tidak datang kembar dengan usaha, doa tidak datang kembar dengan mahu menguasai dunia, doa tidak datang dengan urusan untuk mengumpulkan kekuatan jamaah. Kita berjemaah di masjid, tapi kita tidak jamaah dalam perniagaan. Saya pergi ke Bangi. Satu abang ni dengar kuliah saya, kemudian dia peluk saya. Dia kata, "Ustaz, saya tadi masa ustaz bagi kuliah subuh tu, saya nak tidur lah. Tapi saya dengar ustaz sebut tentang kena bangun, kuatkan bisnes, jadi orang hebat, imarah kamu ke bumi, buat sesuatu. Saya rasa macam kena dekat saya. Ustaz, kalau tidak tu saya balik nak pergi jogging ustaz." Tapi ustaz sampai gitu, saya asal tadi nak tunggu kejap lah. Tengok ustaz sebut tu, saya tunggu sampai habis. "Ustaz, saya sedang buat satu projek. Saya dapat satu tanah." Dia ni developer tuan-tuan. Nak bangunkan satu tanah dekat Sungai Merak tuan-tuan. Dia kata, "Ustaz, tanah tu saya dapat. Sayalah developer Melayu. Kiri kanan semua adalah developer Cina. Depa tak ada duit ustaz. Yang jadi developer Cina tak ada duit. Tapi ada saja orang nak invest. 1 juta, 2 juta, 3-4 juta. Mereka kumpul duit bagi kepada rakan-rakan mereka yang Chinese untuk dapatkan tanah itu dan mereka bangunkan bangunan. Mereka tidak ada problem dari segi dana kerana mereka faham bila satu orang dah dapat satu projek, mesti come with a team untuk bantu dia. Mereka datang ustaz." Yang saya geram bila dia cerita demikian, Cina tak pernah solat jemaah. Cina tak pernah dengar azan dan datang solat berjemaah. Cina tak pernah pergi umrah berjemaah. Cina tak pernah tunaikan korban berjemaah. Tapi mereka dalam bab urusan nak bangunkan tanah itu berjemaah. Mana datang kekuatan jemaah ni? Mereka tak perlu dengar khutbah, tapi mereka berjemaah. Apa orang Islam dah habis modal ke nak bantu perusahaan macam tu? "Saya dah pergi merayu," kata dia, "kepada 15 orang ustaz untuk invest dengan saya, tak dapat." Saya kata, "Tak apa abang, abang terus buat lagi. Sabar, insya-Allah ada ni. Dengan syarat abang jangan putus asa." Lepas tu cerita saya tadi adalah, saya kata dalam kuliah subuh saya tadi, cerita tentang jangan putus asa. Jangan putus asa. Wala ta'asu min rahmatillah. Ada kesusahan yang abang tanggung akan ada. Tunggu. Buat terus. Jalan terus. Wajahidu. Jangan berhenti. Jangan fed up. Jangan pull out. Jangan. Terus ya.